Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 22 April 2023. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sempat membahas mengenai dinamika politik yang tengah berlangsung saat ini. Namun, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut tak ada upaya Jokowi untuk meminta Prabowo maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah resmi ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden pada Jumat 21 April 2023. Meski membantah wacana pengusungan Ganjar Prabowo, Muzani tak menampik bahwa ada pihak yang pernah menawarkan wacana tersebut. Namun, ia mengaku belum menganggap tawaran tersebut sebagai hal yang serius. Sementara itu, Gerindra diketahui ingin tetap fokus mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Prabowo sendiri pun menunjukkan resistensinya ketika disinggung soal wacana menjadi cawapres Ganjar. Ia menegaskan bahwa Gerindra yang memiliki kekuatan mumpuni telah memutuskan untuk mengusungnya. Di sisi lain, Jokowi sendiri telah menyampaikan sejumlah nama yang dinilai cocok sebagai pendamping Ganjar. Beberapa di antaranya seperti Prabowo, Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, hingga Muhaimin Iskandar.